semuanya, perkenalkan nama saya Rahmanita Pujanti dari Prodi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga di praktikum dasar kulinari mengenai pengenalan peralatan masak dan peralatan makan. Pada zaman sekarang, segala sesuatunya sudah sangat maju. Tidak hanya teknologi saja, tetapi alat memasak pun sudah semakin dipermudah dan juga sangat canggih. Tapi, tahu nggak kalian, wajan dahulu terbuat dari tanah liat ataupun besi. Di zaman sekarang, penggunaan tanah liat ataupun besi sangat jarang digunakan kembali untuk memasak. Dan akhirnya, sudah digantikan wajan aluminium ataupun stainless steel. Buat kalian yang ingin mengetahui jenis dan fungsi sebenarnya, nah, saya mau kasih tahu jenis dan fungsi pan dan pot. Mari kita lihat penjelasan berikut ini.